Dengan bagus yang kita turuti dua aja, ulama yang mengajar, orang sugih yang pemurah. Itu aja yang hendak kita hidup di dunia ini, dua aja. Jadi ulama mengajar, kada kawa jadi ulama mengajar, jadi orang sugih pemurah. Kada kawa juga jangan mengalihi orang barang lagi. Mbah jadi orang alim kada sudah, jadi orang sugih bang kada juga sudah. Nah, menggani inang berdua ni barang lagi jadi orang bagus juga. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang alim yang mengajar. Kalau kada jadi pelajar, kada kawa jua jadi pendengar, kada kawa jua jadi orang yang mendukung, jadi khodamnya orang menuntut ilmu, khodamnya para alim ulama, kada kawa jua jadi khodam. Janganlah engkau jadi orang kalima, yaitu membenci dan memuari. Kan jadi kada kawa jadi tuan guru, membantu tuan guru barang. Kada kawa membantu, mendoakan barang. Kada kawa mendoakan, membenci barang jangan. Terkumpul. Nah, lihat orang sugih, Umar bilang hapus kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq tuh. Puak, apa aja habis. Sampai Rasulullah bertanya, "Hei Abu Bakar, apa yang nyawa tinggal buat diri kamu? Habis harta kamu buat agama?" "Enggak apa ya Rasulullah, asal Allah dan sampean masih ada yang ngongkosi ulun, kenapa ulun takut? Allah masih ada, sampean masih ada. Apa yang ulun takut? Kan rezeki dari Allah. Allahnya masih ada. Enggak ada istilah habis. Apa yang kau tinggal buat dirimu?" Allah. Nah, jadi dua macam itu. Mudahan kita antara dua. Mun kada jadi orang alim ma'ajar, jadi orang sugih nang pemurah. Nah, kada kawa jua membantu mereka-mereka. Menolongi mereka-mereka. Nah, jangan membantu kada jadi ulama kada. Jadi sugih kada membantu kada juga. Alhamdulillah.